Ha, ini duduk di dalam perkataan la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Mengandungi habis duduk dalam tu. Sebab tu orang kafir yang reti ya payah nak sebut la ilaha illallah. من الشيطان الرجيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون آيات 36-40 سورة الأنبياء Perha manusia yang ingkar ejek-ejek Nabi dan semua nabi-nabi dahulu pun macam inilah berlaku. Diejek, di apa? Di bakit bohong, dibuat main-main oleh kaum dia. Terutamanya dalam ayat ini iaitu orang-orang kafir. Orang kafir musyrikin Mekah yang buat main-main dengan nabi. Itu tabiat manusia. Nah, tabiat manusia setiap tempat dan masa adalah begitu. Allah firman dalam ayat 36 ni, dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, tengok Nabi, mereka hanya menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejek-ejekkan sahaja. Dia tak patisik di tua Nabi itu. Di diri Nabi itu, puak-puak dia terima katanya Nabi ni berjuruh baik, akhlak mulia. Tapi benar hak Nabi duk ngajar, duk sapa, duk royak, hak itulah puak-puak dia tak boleh terima. Ini, jadi, buat nganying mainnya. Gapo hak Nabi duk royak. Sambil berkata sama sendiri. Dalam klum puak-puak dia yang kecek lagu mana? Inikah dia orangnya yang mencaci Tuhan-Tuhan kamu? Ha, tu. Mereka berkata demikian sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Jadi dalam klub orang kafir sendiri ni, Tuhan buka benda hak-hak dia duk kecek. Nabi tak tahu. Tapi Allah buka. We, Nabi dan sahabat reti katanya, puak-puak kafir duk kecek gapa dalam klub puak-puak dia. Masya Allah. Lepas tak kira lah nak pergi Nabi dakwah orang ni. Nak pergi royak. Apa nak royak? Tak kira lah nak pergi royak. Suruh berimej saja dengan Allah. Dengan tidak royak suruh berkufur dengan berhala benda syirik. Ya, ya dalam Islam ni ya kena dua cabai ya kena pergi. Iaitunya berimej dengan benar-benar dengan semua rukun imej dan kena berkufur dengan syirik tauhid. Hak kita dak baca tu. Wa may faman yu'min billah apa? Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ha tu jalan dah tu. Siapa-siapa yang berkufur dengan tauhid dan berimej dengan Allah, maka orang itu dia berpegang dengan pegang yang kejak kemah.
Kalau berimej saja, tapi unsur-unsur pancai-pancai hok duk ada syirik masih lagi duk ada duk koktik dengan orang yang berimej. Bermaknanya orang tu imej dia tak kukuh lagi, tak kemah lagi. Ha ni dah. Sebab tu Nabi dia pergi royak kepada orang pada zaman tu, bukan saja suruh berimej kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada qada qadar saja dak, tapi suruh kufur dengan berhala tokong benar-benar pokok-pokok dia ada buat syirik tau perhabis. Sebab tu mengandungi ha imej ni duduk di dalam perkataan la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, mengandungi habis duduk dalam tu. Sebab tu orang kafir yang reti yang payah nak sebut la ilaha illallah. Ya yamrab. Kalau misal katanya ya sebut la ilaha illallah, tokong dia, kuaka dia hok zame-zame dia duduk belum pada ni kena tahu habis. Pas cuba kita tanya, ha ni kena, kita kena tanya diri kita lah ni. Praden hok duk royak tu, ha orang kafir, orang musyrikin, kita kena tanya diri kita. Katanya imej kita ni bulat getar lagi. Kau duk ada lagi benda syirik. Kau kita duk main, duk percaya, duk sakut-sakut dalam hati. Kalau sekiranya benda syirik duk ada, bermaknanya imej kita tak cuci lagi. Duk ada lagi benda-benda hok kita duk main pasang kita lah, setengah-setengah. Ada gapa-gapa sikit, azimat selalu. Ada gapa sikit, main wasabah, bawa hatu. Ha, game nenyuk. Caya kau down ke tu, kain ke ni, adalah kau. Ikut orang nak enam, terutamanya orang duduk dalam pawak susah-susah. Dia menyakit sokmo, dia kena sokmo, dia pasang serabuk sokmo, ha, jenis-jenis pasang ni, ikut orang nak enam. Ikut orang royak, nyegi belakang. Eh, bapa mu tak cari tok bomo tu. Oh, dia siuk sekali, ya. Supang ambil semelah dah. Nyakit tak mari dah. Dia pergi pak dia, dia baca ayat ke panama, tahunya semelah berau. Ha tu, nak ayat katanya, setengah-setengah orang, dia percaya, masih lagi duduk hidup ni. Benda-benda syirik. Walaupun dunia, zaman learning, orang duduk mengajar, duduk ceramah, duduk gapa, penuh lah orang duduk mengajar. Tapi benda syirik masih duduk ada lagi. Tak habis-habis. Klik kepada ayat ni semula. Tuhan royak kepada Nabi perkataan hok orang kafir duk kecek dalam kelum dia. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Puak kelum kafir musyriki Mekah utamanya Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah. Banyak kelum-kelum hok pasang kedai-kedai supaya Abu Sufyan belum pada yang masuk Islam, dia kecek dalam kelum puak-puak kafir dia, dalam sapa dia. Ni lah tua cing yang duduk sebut, duduk maki kau Tuhan kita. Iaitunya siapa tu? Muhammad. Ha, sebab tu dia cari buku dengan Nabi ni, acik tak seni puak-puak dia hidup. Duk berasa katanya Nabi lah duk haru. Cara hidup, witi ciwit hak puak-puak dia duduk. Mari duk berasa katanya kena, lama dah. Ya udah usah jamai lagi. Zamai tok nenek. Puak-puak dia duk semua tokong, semua tu, semua ni, semua tu. Latih-latih Nabi mari dakwah. Ya gapa-gapa ni dia keratop dengan pon prayot. Mula ada buku lalu. Sebab tu Nabi dia tak ada. Kita orang Islam ni yakin katanya Nabi bawa kebenaran. Kita yakin katanya orang musyrikin bawa jalan sesat. Alhamdulillah, kita masuk alik Nabi. Kita masuk cerak-cerak alik Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi bawa kebenaran. Tapi kena pecah dengan puak-puak kafir Quraisy Mekah ni, Masya Allah. Siapa malah? Sebab itulah orang-orang kafir dia tengok Nabi, dia menganying. Nganying mainnya. Sebab tu hari-hari puak-puak dia duk atur. Nanti aku nak bunuh Muhammad lagu mana? Itulah Nabi apabila dia jadi ada sahabat semak jai. Jadi osor lah kecek mudah-mudah. Sahabat-sahabat ni semak jadi apa? Osor tolong araka Nabi. Tak siwi Nabi jadi sore tu pun Nabi. Bukan arti dia
janda dengan orang kumkan dia nak hari. Kadang-kadang Nabi janda sore, pergi situ, pergi sini. Ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Nabi makan ni dan janda dalam nak. Nabi janda dalam nak. Pergi situ beli ke tu beli ke ni. Ni nak ayat katanya, witi ciwit Nabi ni adalah orang pakati tamada kuning. Tapi tu pun sahabat. Dia jaga lagi. Takut ke apa? Takut Nabi mati. Saya bersebut hal ni ketika Nabi duduk di Madinah. Ni kecek ayat ni, ayat kecek Hamkah. Tapi bila Nabi duduk di Madinah, sahabat Nabi ni pakak-pakak setuju kita buat way nah. Kita buat gilere, jaga kawasan. Bukan jaga rumah Nabi saja tak. Jaga kawasan masjid. Takut-takut kan? Mari tengah-tengah malam, cucum-comti, buat-buat kafe. Ah, pelita-pelita. Tak ada zaman dulu. Ya gelak-gelak. Tak tahu katanya siapa ada lagi gelak. Tak tahu. Sahabat Nabi ni, alhamdulillah, pakak buat way. Jaga kawasan. Ha, mung jaga, aku tidur. Ha, tu. Mung gitu, mungkin jaga. Apabila turun ayatnya, satu ayat di dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas." Hey rasul, hey nabi, Tuhan tak panggil ya Muhammad, tak ada dalam Quran ya Muhammad. Tuhan panggil ya ayyuhar rasul balligh. Gapo? Mengsapalah ajaran yang diperintah kepada kamu dari Tuhan kamu. Mu kena sapa, mu kena royak. Walaupun berat secara mana sekalipun, kena royak kepada orang. Kepada orang dekat dalam keluarga, waris-waris dan orang luar. Wa illam tafa'an fama ballaghta risalata. Kalau dia mu tak buat, mu tak sapa, mu tak kerja, bermaknanya mu tak sapa ajari Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Tuhai yin-yan dalam Quran katanya, Tuhai jaga mung, hey Muhammad, daripada bencana bahaya manusia nak buat kepada mung. Nabi ambil ayat ni lah. Yakin selalu katanya, dia tak mati dengan tangan manusia. Nabi tidak akan mati dengan tangan manusia. Bukan manusia mari bunuh Nabi tak. Nabi raya selalu kepada orang-orang yang jaga kat kawasan tepi-tepi rumah dia. Tak apalah, tidur. Tidur. Tak ada nak jaga lah. Alhamdulillah. Ni no ayat katanya, ayat ni Nabi kemah-kemah. Dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya dia tidak akan mati dengan tangan manusia. Tu pun ada lagi dalam satu peperangan. Orang kafir dia, dia semabur di antara Nabi dengan sahabat sorang. Sebab pakaian Nabi dengan sahabat sorang tu tu serupa. Bila orang kafir tu dia perang, dia boleh bunuh sahabat tu. Dia perakat dalam apa? Dalam perang. Aku bunuh Muhammad lah. Aku bunuh lah Muhammad. Dengan akak pedai dia. Hari ni aku jaya lah. Aku boleh bunuh Muhammad. Tapi lepas ada tu, orang tanya, dak, Nabi duk hidup lagi. Nabi duk hidup lagi. Membunuh tu membunuh sahabat Muhammad. Barulah senyap dia. Nak ayat katanya, pau dia tu, dia nak bunuh, dia boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu, daripada ayat ni, saya baca ayat panjang saat ni. Desa ayat 36 ni. Iaitunya, Allah raya hubungnya dengan orang-orang kafir, mai pocai penyang jing dengan dakwah Nabi. Akhir sekali, wahum bidzikrir rahmanihum kafirun. Sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Tak sedengar sikit habuk Quran. Ha, ni bosan ni tak? Kalau dia kita tengok dalam ni ya, ayat hawa kafir teng-teng. Beci kepada Quran, menetai Quran, tak sedengar Quran. Ha. Lepas tu kita mari tiap dengan kita lah. InsyaAllah kita orang Islam ni reti baca Quran belakang. Nah, saya harap katanya orang Islam kita insyaAllah boleh baca Quran belakang. Bila baca Quran dah, kena ngaji witi baca Quran. Ha. Kena we betul baca eh. Ha.
kena we know betul dengan tajwid, makhraj dia, sifat dia. Ada kira ni. Siapa baca Quran, siapa apa, kena we betul. Lepas tu kena we kasih kepada Quran. Walaupun tak banyak kita baca hari-hari, tapi tepuh kita dengan Quran, tengok Quran, baca Quran ni, kena we ada semua. Tu dah cara. InsyaAllah, saya harap mudah-mudahan kita apabila kita tengok ayat-ayat, kita kena gambar diri kita, masyarakat kita dan cara hidup kita. Sebab nak we betul tu. Ya? Nak we betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Itulah, insyaAllah lebih kurang pada hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hidayah melalui Al-Quranul Karim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum.